Kabar terbaru dari Tol Bocimi, Seksi 2, Cigombong, Cibadak, Sabtu 29 Oktober tahun 2022. Pengerjaan ruas tol Seksi 2 ditargetkan selesai akhir Desember tahun 2022. Bahkan Kapolres Sukabumi memastikan bisa fungsional untuk pengendara pada libur Nataru, Natal, dan Tahun Baru tahun 2023 mendatang. Tol ini memang tengah memasuki tahap akhir pengerjaan. Pelaksanaan konstruksi menyebut progres sudah 87%. Sepanjang 12,5 km dari Cigombong menuju Sundawenang, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Deni Murdani, Humas Pelaksanaan Proyek Tol Bocimi Seksi 2, menyebut kondisi faktor alam dan cuaca saat ini sangat diperhitungkan. Pengerjaan saat ini fokus pada 3 ruas atau yang dikenal dengan STA. Bagian akhir ini adalah pemadatan di STA 21, STA 16, dan jembatan di STA 18. Keduanya berada di wilayah Sundawenang, Parungkuda. Pengerjaan di 3 lokasi ini terus dilakukan walaupun seringkali terkendala cuaca. Pelaksanaan konstruksi mengedepankan faktor keselamatan sehingga belum berani memastikan akhir Desember tahun 2022 bisa beroperasional. Target bisa fungsional untuk Natal dan Tahun Baru, walaupun belum 100% selesai. Tentunya kami tidak punya kewenangan untuk membuka fungsional. Hanya harapan dan target kami bisa mengurai kemacetan di Natal dan Tahun Baru. Tidak bisa fungsional, kita paksakan untuk memprioritaskan kemacetan. Sementara keselamatan membahayakan, beber Deni. Sebelumnya, 29 Oktober tahun 2022, Polres Sukabumi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi mengecek pengerjaan Tol Bocimi Seksi 2 di Cigombong, Cibadak. Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawan Sahnawir Putra memastikan kesiapan Tol Bocimi Seksi 2 di Cigombong, Cibadak untuk libur Natal tahun 2022 dan tahun 2023. Dedi juga telah menginstruksikan personilnya untuk melakukan pengamanan agar proses pembangunan tidak terganggu, baik bagi para pekerja maupun mobilisasi dan penempatan material proyek. Tol Bocimi memiliki panjang 54 km. Rincinya, Seksi 1 Ciawi Cigombong sepanjang 15,35 km dan sudah beroperasi Desember tahun 2018. Seksi 2 Cigombong Cibadak sepanjang 11,9 km sedang dikerjakan. Seksi 3 Cibadak Sukabumi Barat sepanjang 13,7 km. Terakhir, Seksi 4 Sukabumi Barat sampai Sukabumi Timur sepanjang 13,5 km.